Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam Anda dan senantiasa diberkahi kehidupan sehari-hari. Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo, ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita membahas bagaimana rumus 1 dan 2. Itu irama ros. Kali ini kita akan menambah rumus tersebut menjadi rumus variasi yang lebih menarik lagi. Baik, di studio sudah ada adik-adik kita yang akan mencontohkan bagaimana bacaan-bacaan tersebut. Kita ulang kembali yang pertama. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Sekali lagi. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Baik, itu rumus yang kedua. Ada rumus yang ketiga, perhatikan. Rumus yang ketiga ini perbedaannya adalah hanya di ujungnya saja. Jadi persis rumus yang kedua tapi beda di ujung. Contoh. Tua gapat manam jopan. Ya, sekali lagi. Tua gapat manam jopan. Seperti itu. Silakan dicoba. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jopan. Nah, jadi jopan. Perhatikan la 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 la. Boleh ikuti? La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. Jopan. Satu, dua, tiga. Jopan. Dicoba sekali lagi, saya contohkan dulu. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Boleh nomor satu dan dua. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Ya. Nomor satu, dua, tiga. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Iya, bagus sekali. Sekarang kita coba semuanya. Sekali lagi, gabungkan bersama-sama. Pemirsa, adik-adik, kakak-kakak, semua yang ada di sini. Ya, kita ikuti ya. Satu, dua, dan tiga. Rumus satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Nah, asik kan? Menarik bukan? Sekarang bagaimana pasang kepada ayat ya. Ini rumusnya ya. Satu, dua. Satu, dua, tiga, satu, satu, dua, tiga. Rumus satu, rumus dua, rumus satu, rumus dua, rumus tiga, rumus satu, rumus satu, rumus dua, dan rumus tiga. Bisa dibaca? Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jopan. Tua gapat manam jopan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu wabaqatlanan juban tuwa dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3, namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3, namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.